Nah, ini dia. Hai Sri. Hai Kak, cari MVP hari ini ya. Kamu maunya dikenal sebagai istri yang seperti apa? Aku pengen dikenal sebagai istri yang juara bulu tangkis, juara dunia. Ya pokoknya dikenal sebagai atlet yang hebat deh. Mulai main bulu tangkis sejak kapan sih? Aku main bulu tangkis sejak kelas 1 SD tahun 2006. Kali pertama kamu bertanding bulu tangkis kapan? Aku pertama kali tanding itu kelas 3 SD. Tahun 2008 pas di kejuaraan Provinsi Jawa Timur. Sejak kapan bergabung di Jaya Raya? Gabung di Jaya Raya itu tahun 2016 pas Taruna akhir. Idola kamu di dunia bulu tangkis siapa? Panutan aku di bulu tangkis Susi Susanti. Kenapa kamu mengidolakan dia? Mengidolain dia tuh soalnya dia pemain yang hebat. Udah juara Olimpiade juga. Apa yang ingin kamu tiru dari dia? Pengen niru ini, mainnya. Dia kan pukulannya bagus, terus dia mainnya juga ulet, gak gampang mati sendiri. Jadwal latihan bulu tangkis kamu kapan aja? Latihannya tiap hari, jadi tuh pagi fisik dulu jam 5:30 sampai jam 8. Terus sorenya teknik jam 1:30 sampai jam 4. Supaya tetap fit, apa sih rahasia kamu? Yang pertama pasti olahraga ya. Pertama, aku di sini melakukan pemanasan. Pemanasannya di treadmill. Pemanasan ini gunanya untuk melemaskan otot-otot. Selanjutnya yaitu makan makanan yang sehat, kayak makanan aku hari ini, nasi sebagai karbohidrat, ada ayam sama pepes udang sebagai protein, ada sayur asem sama sayur tumis toge sebagai serat. Ya, kita itu siapkan untuk menu atlet itu, kita siapkan untuk karbohidrat. Karbohidratnya itu ada nasi, ada yang merah, ada yang putih, terus kita proteinnya itu dari hewani, protein nabati, jadi sayuran, dari buah. Mereka kan punya kebutuhan masing-masing, jadi mereka punya kartu masing-masing, jadi mereka ada yang porsi nasinya banyak, ada yang porsi nasinya sedikit, dan menurut usia mereka, berat badan, dan tinggi badan mereka. Makanan kesukaan kamu apa? Aku suka banyak makanan, kayak suka yang goreng, terus suka ikan juga, seafood aku juga suka. Apa kunci kamu untuk bisa jadi juara? Kunci buat jadi juara itu latihannya harus maksimal terus jaga kondisinya, rajin berdoa juga, pokoknya maksimalin dalam segala hal. Pertandingan yang paling seru yang pernah kamu ikuti apa itu? Pertandingan di Malaysia International Series. Kenapa? Soalnya kemarin tuh gak nyangka bisa juara gitu. Bisa ngalahin unggulan-unggulan juga, kayak pemain-pemain yang bagus juga gitu. Pertandingan internasional apa aja sih yang sudah pernah kamu ikuti? Banyak, di Malaysia, di Singapura, di Paris, terus di Austria, di Bahrain, di Thailand juga pernah. Saat bertanding di negara mana yang paling kamu suka? Negara Prancis. Kenapa kamu suka di sana? Itu negara Eropa yang pertama kali aku main di situ. Terus Eropa kan udah pasti bagus-bagus ya, apalagi ke Menara Eiffel. Banyak
motivasi yang tinggi ya. Dan dia juga punya tingkat kedisiplinan yang tinggi juga. Jadi sampai dari motivasinya yang tinggi itu sampai latihan itu dia sampai bisa melakukan yang boleh dibilang 100%. Sri itu orangnya dia rajin, habis itu tekun, habis itu pekerja keras juga. Kadang sebelum latihan dia mau tambahan dulu. Dia tuh punya motivasi yang tinggi dan pengen setiap kali main tuh menang. Tapi dia masih belum awal-awal masih belum bisa ngontrol. Jadi dia butuh sharing apa yang harus dibicarakan biar besoknya itu lebih tenang lagi. Kalau menanya Kak Sri tuh orangnya di asrama tuh mut-mutan, kalau moodnya lagi bagus ya happy-happy aja gitu, tapi kalau misalnya moodnya lagi jelek jangan diganggu pokoknya. Terus juga Kak Sri itu orangnya rajin banget tambahan kalau misalnya di Rabu Sabtu gitu. Kan dijarkan cuma setengah hari doang ya. Ya jadinya dia tambahan dulu kalau ada Rabu Sabtu. Harapan saya semoga prestasinya ke depannya lebih baik. Habis itu juga apa yang dicita-citakan juga tercapai dan sukses selalu. Semoga Kak Sri bisa cepat-cepat masuk pelatnas, terus habis itu bisa bersaing sampai tingkat dunia. Terus jangan lupa sama kita kalau misalnya udah jadi atlet dunia yang udah terkenal gitu. Terus sama semoga semangatnya Kak Sri bisa nular sampai ke adik-adiknya. Kedepannya ya semoga dia bisa dengan motivasinya dia yang tinggi, perjalanan dia yang sangat berliku-liku ya istilahnya. Mudah-mudahan semoga dia tuh bisa mencapai prestasi yang maksimal ya, seperti juara dunia, Olimpik, dan Asian Games dan yang lainnya. Makasih ya teman-teman udah ngikutin hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi, tetap saksikan Kampiun. Baik pemirsa Kampiun, saya sudah perjumpaan kita di episode kali ini yang tentunya pasti kami akan kembali dengan episode-episode selanjutnya yang akan menghadirkan beragam informasi terbaik dan juga menarik dari dunia bulu tangkis. Dan ada legenda-legenda juga ya, pasti akan sayang untuk dilewatkan. Kampiun akan kembali episode selanjutnya. Maju Jonathan pamit, sampai jumpa.